Check, check, one, three. Well, this is us, the line is out, the line is family. Anda sudah mendengar Kinabalu Podcast with Ricardo and Ken and Faisal from Sabah. This is Kinabalu Podcast. Baik, podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh NH Travel Sabah. Ingin mengenali Sabah dengan mudah, murah dengan perkhidmatan yang terbaik? Ya, NH Travel Sabah adalah solusinya. Ya, dapatkan jadual penerbangan, jadual perjalanan ke negeri di bawah bayu ini dengan bantuan NH Travel Sabah. Mereka menyediakan perkhidmatan dari kereta sewa, pakej percutian ground Sabah, hinggalah pengurusan penerbangan anda hanya dengan NH Travel Sabah. Ya, betul. Dan boleh ikuti mereka di IG, Facebook dan TikTok mereka NH Travel Sabah. Yeah. Atau boleh terus ke si WhatsApp bilang kalau Sabah. Terus di talian +6 116 44 84 84. Pangkis. Kihoi. Assalamualaikum people, what up people, saya Ricardo. Saya Kenny. Dan saya Faisal. Kami dari Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah. Sangat legit. Dan Faisal. Dan itulah. Dan panggillah esok. Flexing, okay. Flexing sikit. Bertemu kita di season 14 di episod yang kelima ini. Punya laju ah, kira laju ah. Laju. Laju. Ada kami turbo kan, Ken? Ya, ada turbo. Macam Super King yang ada turbo eh. Ya, kita sekarang berada di Kota Kinabalu sekali lagi seperti biasa. Ya. Sebab kita tidak boleh meminta untuk guest kita yang mana-mana pun guest kita untuk pergi Kota Merdu sebab jauh. Betul. Ya. Jalanan macam bulan. Marik. Ya. Okey, sudah berjalan ya. Jadi kita pergilah KK, kita yang ke tempat diorang. Dan beginilah kita punya, orang bilang tradisi kita apabila kita ada guest. Betul. Cara kita untuk content creating di zaman-zaman IT ini adalah dengan pergi kepada mereka. Oh, ya. TMK ini. Nah, apa itu TMK? Teknologi maklumat apapun enggak pernah tahu. Keto apa? Keto apa? Aku lupa. Anyway, kita bersama dengan the one and only our 3 months of engagement bersama dengan NH Travel Sabah. Kita bersama dengan the founder, the owner, the big boss of NH Travel Sabah. Kita bersama dengan Tuan Ihsan ataupun Bos Ihsan lah, kita kasih pindik nama Bos Ihsan. Bos lah, bos lah, bos. Yeah, welcome to the studio Bos Ihsan. Yeah, welcome. Terima kasih. tapi lain tau. Ha. Saya punya debaran ni lain. Kenapa? Sebab kita punya penaja ni kan. Ha. Dan guest kita orang yang sama. Iya. Bila saya sebut tadi yang terus macam bergegar tangan saya. Ada penaja sebelah tu. Iya, selalu gitu kan, lain kan. Selalunya tiada. Ini first time lah. Selalu guest kita lain, tapi kita lain. Tapi the interesting story about this. Apabila kita daripada sepanjang 4 tahun kita berpodcast ni lah, orang bilang. Kita mau share pasal how to inspire others juga at the same time. Betul. Kita punya pendengar-pendengar pun mau mendengar konten-konten yang menginspirasikan mereka. Betul. So aku rasa Bos Ihsan ni adalah orang yang very inspiring. Tapi kita mau dig deep sikit, kita mau kenali dia sikit. Mungkin banyak yang tak tahu siapa Bos Ihsan ini. Tapi orang tahu NH, tapi tak tahu Bos Ihsan ni siapa. Siapa hostnya? Dan we are so humble in orang bilang. Apa dia? Apa dia? Betul. kami ada rahsia guys, ada rahsia. Dia tengah bincang projek seterusnya nih. Betul. Selagi belum diberikan cue jangan masuk, betul tu. Betul tu bos. Tapi kita on rolling. Tapi never mind. Memang beginilah podcast ni. Kelebihan podcast ni adalah dia sangat santai, dia sangat terbuka dan dia kurang limitation dan terpulang sama kita dari segi konten kita, sama ada kita mau weka, kita mau tuju ke mana. Sebab apabila kita be conventional radio, kita mungkin ada banyak limitasi, banyak undang-undang banyak undang-undang dan mahal, banyak bayar-bayar tapi sikit saja keluar.
But anyway, content 5 minit. Ya, yeah, talk set 2 minit. Oh, itulah. But anyway, kita mau cerita, kita yang banyak cerita ni, kita mau cerita dengan Bos Ihsan sendiri. Betul. Assalamualaikum Bos Ihsan, rambut baru kali ini balik dari umrah dengar-dengar ah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Namanya ya. Saya terima kasihlah bila tim beritahu Kinabalu Podcast mau bawa untuk datang ke office untuk okay. buat buat apa nama podcast. Nah, mula okay lah, macam benda perasaan. Okay, on. On. Lepas tu? Lepas tu satu dua hari ni pun okay. Tapi okay. bila tadi bila setup tu sedekat sikit. Oh, dia right. rasa ya Allah. Ada gemuruh. Gemuruh. Macam seolah-olah mau naik ke pentas. Oh, anugerah. Anugerah. Kalau anugerah tu okay lagi. Ini kan kita kena bercakap. Oh, cakap. Actually, kami pun kadang-kadang walaupun kami sudah masuk pergi 400 episode over, lebih dari 400 episode, lebih, ya. Kami lebih. Kadang-kadang akan ada tu gemuruh juga. Yeah. Terutama orang, tengok tempatnya lah. Betul. Dan juga orangnya lah. Ya. Yeah. Kadang-kadang kami cover lah. Ini macam masuk pergi office ini macam saya, ih boleh kan ya, takut saya. Saya yang lebih takut sebenarnya. Sampai pergi anak kan. Aku terus pergi pinjam toilet orang. Adik. Kau di mana-mana pinjam toilet. Okay, okay, okay. Puris, put aside. Okay, okay, okay. Bos Ihsan, kita mau kenal Bos Ihsan. Nama mungkin, nama sebenar siapa, berasal dari mana, mungkin dari mana background, lahir di mana, orang mana ni sebenarnya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Ihsan Helzi bin Sutarso, lahir di Limbang, Sarawak. Wow. Oh, Sarawak. So IC 13. Oh, 13. Sarawakian. Sarawakian. Pandai si Kelakar Sarawak. Pandai lah Kelakar Sarawak. Amun macamnya kita Kelakar Sarawak terus lah. Sorry, sorry, terus, terus, terus. Cumanya saya as half Sabahan juga, sebab arwah bapa orang sini, orang Tabobon. Oh, okey. Mama orang Limbang, tapi kalau orang tanya asal mana, saya akan lebih prefer bagi tahu asal Limbang, sebab membesar di Limbang sehingga sehingga SPM, lepas SPM baru keluar daripada Limbang. Limbang. Baru ke Sabah lah. Baru ke Semenanjung dulu. Kuching dulu. Kuching dulu. Oh. Sarawak, lepas tu ke Sabah, kemudian sambung ke Semenanjung. Oh, I see. I see. Wow. Wah, wow. Oh, umur sekarang berapa kalau tidak, kalau boleh share? Boleh, boleh. Boleh, eh? Kalau perasan nombor kenderaan NH Travel, ya, betul. Perasan sangat. Nombor telefon pun perasan. Perasan. So itu tahun lahir 1984. Yeah. Okay. So umur sekarang tahun ni 40 tahun, insya-Allah. Oh, alhamdulillah. November nanti genap 40 tahun. Tu Bos Ihsan tahu ke 40 tahun tu dia orang life start at 40. Yeah. Yeah. Baru saja mula. Yeah. Baru saja mula. Baru saja bermula. Alhamdulillah lah. Kira Bos Ihsan, sekarang kita punya live baru bermula sebab kita sama 84. Oh ya. Yeah. Aku sudah 2 tahun bermula. 84 84. Ya, yeah, itu yang 84. Ya, betul. Aku kasih ganding lah. 84. Okay. 82 84 kepala 9. Muda. Sangat muda. Muda. Aku masih muda. Okey, Bos Ihsan, kena rapat dengan anulah apabila bercakap ah. Okey. Alright. Okey. Jadi Bos Ihsan daripada Limbang, kira half Sabah, Sarawak. So ibu yang di Sarawak atau macam mana? Ibu yang di Sarawak. Oh, okay. Ibu yang di Sarawak. Tapi saya membesar sama arwah nenek dan datuk. Okay. Sebab mama kerja Malaysia Airport. Okay. So, dia banyak transfer asal di mula-mula di Miri, kemudian pindah ke KL, KLIA, kemudian ke KK sendiri, Kelawan, dan sekarang dia di Limbang dan pencen di Limbang lah. Ya. Dengan bapak sekali lah. Dengan arwah bapak. Arwah bapak sekali di sana. Oh, ya. Jadi rumah family masih ada di Limbang lah. Rumah family di Limbang. Kalau hari raya tu akan kumpul balik ke Limbang. Oh, akan balik ke Limbang lah. Manakala isteri pula, saya fahami daripada Nurul. Nurul ada cerita, NH ni adalah gabungan gabungan nama isteri dengan ni. Betul. Kan? Jadi romantik ke? Dan kebetulan juga NH tu nama yang Nurul, kadang-kadang orang ingat dia Nurul punya Nurul Hamidi. Dia ada kestau juga. Dia NH tu Normala. Okay. Saya punya isteri. Okay. NH tu saya Helzi. Okay. Helzi. Ya kan? Digabungkan NH. Tapi NH tu sendiri pun brand tu, dia beberapa kali tukar. Asalnya kami, yalah macam kita tengok ni, NHelzi Renaka. Ya. Pada asalnya kan? Pada asalnya.
Saya rasa zaman tu pun siapa nak menyewa tu. Zaman-zaman saya UMS, probably zaman long time ago lah, masa zaman tu. Sebab nanti kita akan cerita macam mana Bos Ihsan ni start dia punya journey on car rental sama tourism lah. Atau traveling. Kalau saya ada, saya lagi selesa kalau kena panggil Ihsan ataupun Haji Ihsan. Haji Ihsan atau Ihsan. Panggil Ihsan direct kah? Macam kalau bos tu macam anu. Tapi siapa? Macam Bos James, kita mesti ada branding bos. Saya panggil dia lah Tuan Haji. Tuan Haji. Kalau panggil aku aku Pak Haji nak saya. Ji, abang Ji. Aku sebenarnya aku hormat orang-orang yang sudah pernah pergi ambil haji dan sebagainya. Terutama yang umur-umur macam kita lah, tapi sudah ada haji aku. Tapi aku rasa macam aku, bukan aku disrespect, tapi macam aku rasa macam terjarak sebab macam kenapa? Macam rasa tua. Selalunya haji-haji yang tua kan pada lupa sendiri sudah tua. Tapi betul tu dok. Kita sudah biasa bah, kalau yang sudah tua-tua ni baru ni naik haji. Ya. Padahal tidak kira usia pun kalau rezeki sudah kan dia boleh tahu. Ya, betul. Okey, never mind. Kita panggil apa-apa kamu panggil lah. Saya panggil Ihsan lah. Ihsan lah kan. Kita tiada gap. Ya. Saya nama dia junior, jadi saya aku panggil bos lah. Panggil abang, abang Ihsan. Abang. Kau panggil abang kami. Kau kepala sembilan. Kau aku panggil duja paduli kau. So okay. Ihsan, daripada mulanya cerita NH ni, macam mana boleh sampai ke syarikat traveling ni pada asalnya di sini? Macam mana boleh bermula ni? Dia okay. Saya di Sabah, saya datang ke Sabah untuk bekerja. Saya bekerja government. Sebagai penolong juru audit di Jabatan Audit Negara Negeri Sabah. Ini tahun bila ni? Tahun 2008. Mei 2008 saya masuk ke penjawat awam. I see. Sebab waktu tu saya belajar di UM, Universiti Malaya. Lepas tu saya dapat tawaran ni. Kemudian saya terus di Sabah lah atau terus dapat di Sabah. Di Sabah. Habis belajar terus dapat tawaran. Tidak habis sebenarnya belajar tu. Wah. Ambil yang SPM 8 ke? Ambil SPM 8 guna diploma. Okay. Lepas tu waktu belajar tu 2 tahun dah belajar semester 4, jadi dapat offer. Jadi saya fikir-fikir kerja dululah sebab belajar pun untuk kerja. Betul. Kemudian belajar tu nanti saya sambung. Surat dengan UM pun begitulah. Minta tangguh tersambung kerajaan. Tak? Tidak tersambung sampai sekarang. Kalau sekarang minta sambung balik boleh ke tu? Macam sekarang macam tak larat tu. Dia cerita dia begini, belajar untuk dapat kerja kan, tapi bila sudah ada kerja, bila kau habis belajar, belum tentu kau dapat kerja tau. Jadi bagus kau ambil dulu dan simpan niat lah kalau boleh. Sama macam aku lah ni kira, kau simpan niat sampai berapa master tahun. Mau ambil master dan ambil sampai sekarang kan. Tapi pendengar kami jangan silap lah. Soal tadi member cakap apa tu, kau belajar belum terdapat kerja, tapi jangan kau fikir gitu lah. Teruskan belajar. Sebab belajar ni penting. Belajar ni adalah satu proses. Betul. Dan masa tu Bos Ihsan pun sudah ada diploma Zal. Dia pakai diploma dia juga. Dia sudah habis belajar juga. Lepas jadi, tu saya dapat tawaran di Sabah. So dalam 9 tahun sebenarnya saya berkhidmat dalam lama. Government. Lama juga. Dalam saya bekerja tu, saya start mula bisnes. Kita yang NHLZ dulunya 2013 saya mula. Bermula dengan NHLZ Enterprise. Dan itu pun macam mana bermula sewa kereta ni. Ada kawan dari tempat belajar dulu UM, dia datang, dia minta carikan kenderaan lah. Situ bermulanya tercetusnya idea bisnes ni. Jadi waktu itu kan kita kawan datang, jadi dia tahu kita di Sabah. Jadi dia minta kita carikan kereta. Boleh. Masa tu tolong carilah. Tapi waktu saya cari itu, saya booking dengan kawan. Waktu itu kawan sudah buat car rental. Satu office juga. Jadi saya booking dengan dia. Tarikh sekian-sekian lah. Lepas tu pula dijadikan cerita, waktu kawan tu datang, dia telefon. Ihsan, aku dah ke airport. Kereta aku mana? Jadi teleponlah kawan tu. Kawan, ada kan aku booking dengan kau? Adakah dia kau? Alamak. Dia dah kau bagi deposit, dia bilang. Alamak. Perlu deposit kah? Kita dah tahu. Dah tahu kan? Jadi aku
Jadi janganlah kau semalu. Kawan aku ni KL. Kan? Kau kasi jalanlah kereta mu, dia bilang. Oh, aku bilang borang. Nak kau ambil borang aku. Oh, ini lah start dia. Di situ startnya. Itu kereta masa tu apa? Prodo Myvi. King. Ya. So kasih pakai kereta lama satu. Kasih pakai kereta. Jadi Ihsan pakai apa masa tu? Waktu tu alhamdulillah memang ada dua kereta. Okey, nasib baiklah. Dan kawan tu pula memang dia selalu mau ambil tu kereta. Kau kasih bagilah aku ni kereta, aku kasih jalan. Oh, kasih jalan. Tidaklah, inilah harta aku pertama. Konon-kononnya lah. Inilah apa? First car. Masa tu memang 8484. Ya, oh, itu memang bermula sudah. Okey, saya pun tanya, itu nombor plate kendaraan tu kan? Itu kereta masih ada? Itu kereta innalillah. Tapi itu nombor ambil balik. Itu nombor ambil balik. Selamatlah. Innalillah sebab apa? Sebab customer accident. Meninggal dalam kendaraan. Jual lah. Oh, I see. Jadi plate itu sekarang di mana? Velfire? Tidak, di Myvi juga. Myvi juga? Ya. Patutlah Ihsan Jafter innalillah sebab dia punya anu pun meninggal juga sekali lah. Ya. Allah. Okey. So selepas tu macam mana? Macam mana dia berkembang ni? Okey. Berapa hari dia tu kawan pakai masa itu tu? Itu dia sewa 3 hari masa itu 2013. Harga masa tu sehari? Harga masa tu 110. 110 ah. Jadi dapat 330. Oh, banyak tu dah 3 hari. 3 hari je. Waktu tu CCM saya ingat lagi sebab tu first car kan. Betul. CCM 675 sebulan. Oh, bayar setengah half sudah dapat. Sudah. Sudah baru 3 hari. Cuma 3 hari. Macam base juga ni kan? Ya, lepas tu dia kata, okay, next 2 weeks ada aku punya customer, kau kasih aku lah. Di situ lah bermula. Selepas cuma saya lambat untuk menambah. Lepas setahun lebih baru saya berani tambah. Tambah kereta. Sehinggalah 2013 saya start, 2014 sebuah ujung tahun, kemudian 2015 tu saya ingat dalam 3 ke 4 buah. Sehinggalah berkembang sehingga hari inilah. Yang sebelum tambah kereta tu berapa biji kereta? Sebelum yang starting dua buah. Itu pun kereta keluarga. Itu pun ya family car. Okay. Selama setahun. Wow. Sini dulu ada cerita sama kita tu hari. Total kereta sekarang more than 50 car sudah. Ya betul. Wow. Boleh tahan. Itu pun baru tambah balik lah sebab macam hari itu kan kita diuji dengan PKP. PKP. Ada 13 ke 15 kenderaan juga kita let go. Wow, sebab mau cover apa semua kan. Ya, sebab, 2 tahun tu. Ataupun nanti lah kita cerita. Dia sebenarnya sebab bagi saya ilmu untuk tambah kereta tu saya ada. Okey. Tapi ilmu untuk bertahan tu belum ada. Faham. Jadi kita let go lah. Dan alhamdulillah kita boleh cover balik lepas PKP ni. Sebenarnya ilmu untuk tambah sudah ada, ilmu untuk kasih kurang tu belum ada mungkin. Orang mau bertambah sahaja, bukan mau berkurang. Tapi aku faham konsep banyak orang dalam recession dan konsep terutama masa PKP semua tak jalan macam tu. Kalau satu company yang bertahan pada zaman PKP adalah company yang sangat-sangat powerful sebenarnya. Kami ni produk PKP. Kena boleh kasih produk PKP. Start masa PKP. PKP itu juga ramai produk-produk baru. Betul. New business. Betul. PKP. Okey, jadi bermula daripada kereta keluarga, lepas tu bertambah dan bertambah sampai sekarang. Bila NHealth ini diregister? Yang betul-betul enterprise sudah. Betul. Waktu saya mula tu saya sudah start enterprise. Enterprise sudah. Sebab alhamdulillah juga waktu tu kan saya kerja audit. Audit ni dia cara dia very numbers lah. Numbers person lah. Lepas tu ikut undang-undang lah. Okay. Business kena buat. Yalah. Waktu tu trading lesson, trading account. Waktu tu saya, kenapa saya buat trading lesson? Sebab saya tak mau campur duit peribadi dengan duit company. Betul. Separate lah. Separate betul. Tapi saya mau masuk sikit lah yang cerita juru audit ni kan. Sudah. Kira kau tahu lah kan what's going on in the background of the kerajaan lah kan. Gitu kah tu? Saya nak faham ni kerja. Apa soalan kau sebenarnya ni? Macam lain noh, macam pancingan. Jangan silap jawab. Nanti kena. Nah, maksud saya macam kerja juru audit tu macam mana tu masa bos kerja sebagai juru audit. Waktu tu kami kalau juru audit kerajaan ni dia akan mengaudit jabatan-jabatan ataupun kementerian-kementerian dan agensi kerajaan. Under kerajaan. Under kerajaan. Okey. Macam saya pengalaman saya beberapa
dulu Majlis Daerah Kota Merudu, Kinabalu Podcast punya best ni. Setiap tahun ke sana untuk mengaudit 2 minggu. Audit tu majlis lah. Itu majlis daerah. Oh, I see. Ada jumpa dia masa tu? Tidak, tapi saya mau tanya, ada masa tu ada dalam ketirisan ke? Tidak. Bahaya ni, bahaya ni. Bahaya ni. Jorang saya tahu. Oh, okay. So, saya mau tanya, bila resign? Bila resign, berani di resign sudah 2013 kerja masa tu 2000 berapa? 2008 kan? 2013 start business akhirnya. Ya. 2000 berapa? 2013 saya resign. Wow. 2017. Lama jugalah. Oh, 9 tahun. 98. Saya kerja 9 tahun. Oh, 9 tahun. Tapi dari business ke resign 4 tahun. Wah. Kira 4 tahun selepas business baru berani untuk. Baru berani. Tapi yang membuatkan saya berani yang membuatkan saya berani antara lainnya adalah sebab waktu tu ada kursus 2016. Dia ada tulis dalam kursus tu. Dia apakah perkara yang anda ingin buat tapi takut untuk lakukan. Wah, mau mancing soalan tu. Ya, jadi tiba-tiba resign. Jadi saya bagi tahu resign. Ini kursus apa? Kursus di jabatan ke atau macam mana? Luar. Luar lah. Kursus ke? Kursus bisnes lah, bisnes punya bisnes atau macam mana? IMKK. IMKK, okey. Okey. Ada Dato sekarang Dato Ira lah. Okey. Ira Azizan, Dr. Azizan Osman. Yes. Jadi waktu tu dia saya suka kursus tu sebab dia memang mencabar diri. Challenging. Jadi itulah saya bagi. Kan dia biasa kalau kursus dengan dia ni lepas kita tulis, kita akan share dengan orang sebelah. Jadi yang kawan sebelah ni kawan juga satu office. Dia bilang, kawan kau biar betul. Terkejut dia. Ya betul, saya bilang. Saya memang fokus untuk Business. Saya punya persoalan satu lagi selepas ini penting. Tapi itu 2016. Lepas tahun baru saya alhamdulillah berjaya untuk resign. Bukan juga terus. Tapi sebab apakah, kan tadi soalannya keinginan yang anda buat tapi takut untuk lakukan. Sebab kita terlalu memikir-mikir tu bah. Menambah bini itulah. Bukan. Aduh. Soalan dia adalah kita ni sebagai kerajaan tidak boleh, janganlah sebagai manusia yang bekerja lah. Kita ada tanggungan dan komitmen dan ada liability yang kita sudah terlanjur. Mesti cakap terus lah. Personal loan dia bilang. Ini antaranya. Sebab kita hutang. Ini aku berbalik kepada sistem Malaysia, sistem pendidikan Malaysia juga. Sebab kurangnya, ini to be frank, kurangnya, ini aku sendiri cakap, dorang dah cakap jangan ambil take it out of context, tapi kurangnya pendedahan terhadap pengurusan kewangan. Betul. Nah, tengok, ya, setuju kan? Sangat betul. So, dia membuatkan banyak rakyat ataupun graduan-graduan dari Malaysia ni yang habis dan tidak bekerja. Bila bekerja pun, dorang bisnes pun lingkup dan sebagainya. Dan dorang start buat pinjaman-pinjaman tidak terbayar dan sebagainya. Jadi, kita tolak tu tepi, bosisan masa berhenti tu debt free sudah atau masih... Tidak. Wah. Tidak free. Masa tu sudah beli rumah, kereta lagi sedang berjalan. Berapa banyak hutang masa? Banyak kan? Ya. Oh, I see. Cuma waktu alhamdulillah saya pula waktu mula-mula kerja selepas kereta, sebab waktu itu memang keperluan kan. Betul. Lepas kereta saya terus fokus membeli rumah. Okey. Dikala kawan-kawan satu batch waktu tu umur baru 20 lebih. Memang kawan-kawan lain belum beli rumah. Belum berfikir untuk beli rumah. Tapi saya, itu antara perkara yang saya utamakan. Okay. I see. Tu sudah berkahwin? Sudah kahwin. Ya. Sudah. 2000 berapa kahwin? Kahwin 2008. Dapat kerja saya. Oh, dapat kerja terus kahwin. Dan memang itu niat saya. Iyalah. Wow. Memang itu niat saya. Niat kepada bapak mentua, "Pak, aku sudah kerja." Gitu. Anak kamu serahkan sampai kepada aku. Cempiram lima. Betul. Siapa tuh? Okay. 2008 kahwin. 2008. Saya pun 2008. Wih, iya. Wah. Konex orang kaya KM lah nih kalau gini. Amin. Wow. Waktu tu sebenarnya antara cabarannya tu lah hutang. Okay. Kita takut waktu berani tu personal loan. Okay. Kalau maaf cakap, kalau government ni staff government. Jangan naik cakap. Naik gaji loan. Ini masalah. Overlap. Betul. Famous overlap. Tuan tidak berminat untuk beroverlap. Tidak ada. Tidak kira blacklist. Eh, kepik. Tidak masuk slip gaji. Ya, betul.
Allah. Di luar komitmen lah. Ya. Aduh. Jadi luasan dan sempat lagi waktu sekarang kan 10 tahun. Yeah. Yeah. Sempat lagi buat personal loan masa itu untuk yang 20 tahun. Oh. So, masa tu ya ya 20 yeah. sebelum 2000 oh. berapa tu lah. Pun sempat juga 20 tahun. Mengaku orang ni. Betul betul. Memang memang kita tak macam saya tak tutup je hutang tu. Dan sekarang ni bayar sendirilah secara bulanan. I see. Tapi teruskan saja. Tapi belum terjawab lagi. Lepas lepas dia sudah resign tu kan, hutang yang sudah kan, macam mana mau bayar? Ada company sudah bro, making sudah bulanan. Maksudnya selepas itu kan, kita pendapatan tu kan sudah rasa boleh cover sudah hutang tu macam tu. Ya, kira-kira begitu. Oh. Buat pengiraan lah. Okay, gaji di audit masa tu begini, gaji di company mesti sama atau lebih. Oh, begitu. Kalau kurang masalah. Betul? Kurang masalah. Ini yang orang punya skill yang kurang ada. Itu kita nanulah untuk cuba untuk kami di, juga. Disiplin tu masa tu saya saya masih simpan sekarang dari dulu sampai sekarang buku. Kira-kira. Wow. Walaupun ialah company sendiri. Ya. Yeah. Siapa mau marah? Betul. Buku 888. Tapi saya buat pengasingan setiap kali orang sewa. Okay, tulis siapa nama apa semua. Lepas tu belanja minyak kah, cuci kah. Memang saya akan asingkan. Wow. Oh, ada buku kira-kira account. Ada buku kira-kira account. Money management. Ya, money management sangat penting. Aku berbalik sebelum kita berehat lah, sebelum kita pergi part yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Aku berbalik kepada sistem kredit, banking kredit ataupun kredit kita lah. Sebab ada kawan hari tu masa di Johor. So jumpa satu kawan ni bercerita-cerita. Dia ni tak dapat beli rumah. Umur dia sudah 30 lebihan. Anu kan? Credit score kan ni? Yes. Okay. Because dia tiada, dia mau beli cash, bank tak mau terima. Sebab dia tiada credit score. Dia tidak ada score di bank yang dia ni mampu bayar bulan-bulan bah. Tiada bank, tiada database dia. Yes, correct. Tiada record dia. Pun sebab dia tak boleh jual. Kan? Imagine tu. Tapi dia tiada hutang. Dia tiada hutang. Ha. Tapi dia tak boleh. Tak boleh. Ha, dia boleh taruh down payment, dia bilang saya boleh bayar bulan-bulan tapi tak dapat. Itulah sistem bank. Di mana-mana di dunia pun sebenarnya lah. At least dia mau tengok 3 bulan atau. Sebab tu kalau siapa yang memang mau meminjam, kalau contoh dia lepasan universiti kan, tapi kebanyakannya lepasan universiti memang ada hutang sudah. Ya, betul. Ataupun kalau yang memang tiada B2PTN, kemudian dia masuk ke alam pekerjaan, kalau dia memang kita ni memang dah lari dari buat loan kan. Betul. So first sekali antara perkara yang biasanya diajar adalah sama ada kad kredit ataupun buat ASB loan. At least ada record kredit di bank. Ya, ya. Gitu. Dalam record secret. Ya, betul. So, dorang ada record yang kau ni mampu untuk bayar bulan-bulan. Betul. Kau ada record yang kredit kau bagus, tidak sangkut-sangkut kah? Oh, maksudnya dia okey, kami boleh lebih listing loan. Zaman saya kan, yang first time saya buat loan, tidak pula ditanya macam itu. Sebab kerja kerajaan. Oh, itu biasa dia. Kerja kerajaan ni dia stabil. Bank memang tahu dan dia takkan bank dah tahu dulu masa kami waktu saya masuk kerja, belum lagi masuk kerja baru induksi berdiri masuk kerja di Negeri Sembilan masa tu 2 bulan. An offer sudah. Ya, bang, belilah kereta bang. Oh, belum ada slip gaji lagi. Surat tawaran ada? Ada? Surat tawaran boleh. Itu dahsyatnya government. Powernya government. Surat tawaran pun diterima untuk buat loan di bank. Itulah aku bilang. Jahatlah bank ni kan. Jahat. Ya, sebenarnya yang jahat adalah malas cakap lah. Sistem, kalau aku mau sebut sistem pendidikan Malaysia jahat, susah juga kan, nanti kena balik. Tapi mungkin ada kelebihan untuk memperhalusi lah silibus-silibus untuk menekankan kepada menitik beratkan tentang pengurusan kewangan dan pentingnya inilah. Sama negara Malaysia besar ni, sepanjang negara Malaysia besar, bukan di dunia, negara dunia ketiga sudah. Dan sepatutnya di developing country yang negara sudah Malaysia develop. Contohnya macam Singapura dan sebagainya. Kita sangat jauh tertinggal lah. Satu lagi jahat. Apa dia? Ini saya lah. Nafsu duit. Mungkin itu dari pendidikan agama. Perlu dititik beratkan agar nafsu itu dikawal. Tapi apa yang saya diajar oleh guru kewangan, dia satu orang bisnes, sama ada orang bisnes kah ataupun orang makan gaji, dia satu ilmu, kebanyakannya orang diajar ilmu cari duit. Okay. Ya,
Satu lagi, orang kurang didedahkan adalah ilmu menyimpan urusan duit. Betul. Money management. Cari duit sama urus duit adalah perkara berbeza. Dua-dua yang lain. Betul. Ada orang campin cari duit, betul. Tapi urus dia lama. Ya. Campin juga si habis. Tidak dinafikan. Betul. Jadi kita akan berehat, kita akan ke yang kedua dan ketiga dengan cerita. Kita tidak ada product talk hari ini sebab kita punya episode ini memang product talk. So the whole three sets of product talk. Sekali lagi, kalau kamu ingin ke Sabah, bagi aku, kamu pergilah NH Travel Sabah. Dan podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh NH Travel Sabah. Ingin mengenali Sabah dengan mudah, murah, dengan perkhidmatan yang terbaik, NH Travel Sabah adalah solusinya. Ya, dekat betul dengan Nepot tempat ni kan. Betul. Ya, jadi dapatkan itinerary traveling ke negeri di bawah bayu ni dengan bantuan NH Travel Sabah. Yep. Mereka menyediakan perkhidmatan dari kereta sewa yang nomornya 8884. Package percutian ground Sabah hinggalah pengurusan penerbangan anda hanya dengan NH Travel Sabah. Untuk maklumat lebih lanjut lagi, boleh cari mereka di IG, Facebook ataupun TikTok. Mereka bernama NH Travel Sabah. Atau boleh terus WhatsApp ke +61 1644 8484. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Yeah. Hello everyone, my name is Syed Sadiq. You are listening to Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah.